Sejumlah pelaku perhutanan sosial mengapresiasi program-program perhutanan sosial besutan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah memberikan dampak perhutanan sosial. Profesor San Afri Awang dari Gema Perhutanan Sosial menjelaskan hasil risetnya di beberapa daerah menyebut petani menerima program perhutanan sosial mendapat manfaat berupa pertambahan luas lahan garapan. Bertempat di kantor Kepresidenan Jakarta, sejumlah pelaku perhutanan sosial mengapresiasi program-program perhutanan sosial besutan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah memberikan dampak perhutanan sosial. Apresiasi tersebut disampaikan perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Perhutanan Sosial, Perkumpulan Rejo Semut Ireng, serta yang lainnya. Profesor San Afri Awang dari Gema Perhutanan Sosial menjelaskan hasil risetnya di beberapa daerah menyebut petani penerima program perhutanan sosial mendapatkan manfaat berupa pertambahan luas lahan garapan. Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan hanya 0,083 hektar sama dengan 830 meter persegi. Akan tetapi setelah ada perhutanan sosial dan menerima SK dari kepala negara dan kebijakan presiden, maka naik menjadi 10 kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi. Rata-rata hal ini menjadi memberi dampak peningkatan pendapatan petani. Beberapa usulan yang presiden janjikan akan menindaklanjuti SK-SK yang tertunda. Menurut Jokowi, dalam waktu sebulan ini presiden akan merealisasikan secepatnya. Ini dari jaringan perhutanan sosial sejawa, ada dari gerakan masyarakat perhutanan sosial, ada dari pojok desa, ada dari AP2SI, ada dari Semut Ireng, ada dari Arupa. Ini kawan-kawan memang sebenarnya menjalankan kebijakan presiden dan masing-masing sudah melaporkan kemajuannya dan beberapa usulan-usulan yang presiden berjanji akan menindaklanjuti. Misalnya nanti semua SD dan akan berusaha untuk menghadiri kegiatan. Demikian juga usulan-usulan dari Gema PS yang berkaitan dengan embung. Presiden berjanji akan merealisasikan 40 buah embung dalam waktu dekat dan jalan-jalan produksi. Saya kira ini sangat produktif, presiden sangat apresiasi dan kami pun mengapresiasi presiden atas kebijakan. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan.